Sumpah akhirnya aku cobain juga nih bon-bon sus ini. Mantep banget, pokoknya kalian harus di Instagramnya. Karena aku udah ngiler dan akhirnya aku beli juga ini. Ada yang originalnya, terus ini yang varian rasanya. Lihat deh. Oh, ini ada yang original, ini ada yang rasa apat, ini isinya mocha deh. Terus yang ini coklat dan ini harus dimasukin ke freezer dulu biar lebih enak. Terus ini juga ada choco truffle mochi. Sumpah ya, kalian kalau lihat Instagram yang mereka pasti ngiler banget baru ngambil ini. Baru deh apa ya. Ini ada crafting memorable experience one bite at a time. Oh ya tahu. Yummy. Ini harus dimasukin kulkas abis itu langsung kita makan. Jadi sekarang aku mau cobain bon-bon sus. Ini aku udah masukin kulkas. Lihat deh, mari kita coba dari yang original. Terus kayak, jadi kalau dimasukin ke kulkas, dia teksturnya bakal lebih kayak ice cream. Enak banget. Mantap. Coklat. Kayak definisi kayak ice cream. Ini coklatnya kayak dark coklat gitu loh. Gila. Mantap banget. Gak bikin enak jadinya. Ini jam berapa ya? Red velvet. Ini yang matcha. Ada rasa tehnya tuh bener-bener kerasa. One bite at a time. Dia ada nugget-nuggetnya gitu. Sepanjang ini. Rasanya ada gurih-gurihnya gitu dari sini. Jadi benar-benar rasanya perpaduannya pas banget. And last, selain aku suka banget sama yang rasa coklatnya, ini ada coklat truffle mochi. Ini juga salah satu favoritnya. Ini mochi, isinya tuh kayak feeling coklat. Feeling coklatnya setebel ini. Mantep. The best. Dan kalian wajib banget cek Instagram bon-bon sus. Sekarang menurut aku ini tuh adalah shoe coklat truffle mochi yang harganya juga terjangkau banget dan kualitasnya gak kaleng-kaleng. Pokoknya udah, kalau ada acara event, di acara event gitu pasti sold out duluan.